Polres Pelabuhan Belawan bersama unsur Muspika Kecamatan Medan Marelan melakukan razia terhadap lokasi perjudian ketangkasan yang masih beroperasi selama bulan suci Ramadan di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan. Penindakan lokasi judi ketangkasan mesin ikan dan jackpot ini dipimpin oleh Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari. Dalam giat razia tersebut masih ditemukan adanya lokasi perjudian ketangkasan yang beroperasi selama bulan suci Ramadan. Selanjutnya Muspika Kecamatan Medan Marelan memberikan himbauan kepada pemilik atau penjaga lokasi perjudian tersebut dan kemudian melakukan tindakan tegas dengan mengamankan seluruh alat judi ketangkasan atau mesin judi jenis tembak ikan dan dingdong jackpot yang ada di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsa Ronsitorus melaporkan.